Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama aku Isti. Jadi malam hari ini aku tuh habis nyuci, habis mandi, terus lanjut mau bongkar pasang tempat tidur guys. Jadi mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi tidurku tuh di sofa guys. Tapi sofanya itu sofa ajaib ya guys. Jadi sofa yang bisa dibuka dan ditutup. Mungkin teman-teman yang pertama kali udah kenal aku di vlog-vlog yang pertama dulu tahun-tahun awal gitu, aku pernah sering ya. Sofanya tuh seperti ini teman-teman, ya biasa yang aku sering lap, yang aku sering dudukin itu ya. Terus ini tuh bisa dibongkar pasang, dibuka, ditutup, terus dikasih kasur, dipasang spray kayak gitu. Nah, bagi yang belum tahu ikut. Sofa sekaligus kasur tempat aku tidur. Jadi setiap harinya seperti ini. Kalau pagi nanti aku rapikan, ditutup, diringkes. Terus kalau malam dibongkar lagi, dipasang lagi seperti itu guys. Nah jadi ini teman-teman tempat tidurku, sofa sekaligus tempat tidur ya. Nah, jadi setiap hari itu ya bongkar pasang seperti ini, nanti pagi juga di ringkes, ditutup, terus malamnya dipasang lagi kayak gitu setiap harinya. Walaupun kalaupun ada tamu ya belum istirahat, kalau belum pulang semua dibersihkan kayak gitu. Jadi kita setiap hari bongkar pasang. Kalau sewaktu-waktu pengen tidur ya nggak bisa, orang kasurnya di sofa ya. Tapi alhamdulillah enak banget dan nyaman banget ya. Ya alhamdulillah banget ya, kita bersyukur udah dapet tempat tidur senyaman ini. Soalnya juga banyak banget teman-teman itu yang tidurnya di dapur atau di tempat-tempat yang nggak layak gitulah ya. Pokoknya banyak banget yang itu, kalau jaga orang dewasa yang orangnya banyak gitu, tempat tidurnya itu cupet banget gitu loh guys. Jadi ya alhamdulillah lah ya, kalau udah dapet seperti ini walaupun bongkar pasang tapi tetap nyaman. Cuman yang kurang itu lemari ya, cuma lemariku cuma lemari apa, laci seloroan gitu loh guys. Kalau di Indonesia itu buat anak-anak gitu, cuma itu aja lah lemariku, jadinya nggak muat. Apalagi di sini tuh bajunya musim panas dan musim dingin ya. Jadi pasti punya dua macam baju, musim panas dan musim dingin. Nah kalau baju musim panas dipakai musim dingin kan nggak mungkin ya. Terus baliknya mau
baju musim dingin pakai musim panas itu nggak mungkin. Jadi dua macam bajunya kah. Terus kalau baju musim dingin itu kan tebel banget ya, makan tempat banyak. Nah itu yang bikin repot. Jadi tapi ya alhamdulillah cukup-cukupin. Ini nah karena udah malam aku juga mau tidur istirahat guys. Nah, biasanya lampunya aku matikan. Si nenek tidur di sini. Nah sebenarnya nenek itu tidur di situ tuh nggak boleh ya dikunci pintunya itu, tapi dia tuh dablek wangi ngengkelan. Jadi kemarin tuh pernah ya pintunya dikunci grendel bisa nih ya kunci itu. Nah terus dia tuh jatuh minta tolong, nggak bisa bangun ya. Terus gimana mau nolongin orang pintunya dikunci. Nah sering banget dibilangin, "Bah, pintunya ojo dikunci." Anaknya juga sering bilang tuh, "Jangan dikunci." Tetep aja ditakutnya tuh kalau tengah malam aku ngapain masuk ke kamarnya gitu, ambil apaan gitulah. Nah jadinya dia kunci. Nah terus pas dikunci jatuh nggak bisa nolongin ya, aku tuh duduk-duduk. Terus dia tuh nggak bisa berdiri, jatuh. Kalau nenek kan kalau jatuh dia kangelan ya, gak iso ngadep. Nah akhirnya aku telepon anak-anak nih, telepon anak salah satu anaknya, terus bilang kalau kuncinya, kalau nenek jatuh dan kunci dikunci. Nah terus anaknya tuh pada datang yang deket di sini ya, rumahnya deket, yang punya kuncinya itu. Nah nungguin udah dapat kuncinya, gak bisa dibuka guys, karena itu dikunci grendel gitu loh, kunci grendel ngarannya. Tapi di tempatmu apa kunci apa? Nah itu, nah terus tuh habis itu ya gak bisa buka ya anaknya, dua anaknya sama satu mantunya itu datang, itu gak bisa buka, orang dikunci grendel terus mau didorong, takutnya si nenek itu di belakang pintu posisinya. Dia tuh ditanya nggak mau jawab. Terus di posisi di mana tuh nggak tahu, soalnya lampu dimatikan ya kan. Terus dia tuh nggak begitu jelas mungkin. Terus akhirnya bosku itu telepon 999. Atau di sini kalau di sini, kalau di Indo kayak apa ya, kalau di Indo susah sih ngomongnya ya, kalau di sini namanya poking ya. Poking itu lapor ke pihak kayak pemadam kebakaran seperti itu ya. Tapi kalau di Indo sih soalnya nggak ada ya, kayak ambulan gitulah ya, ambulan. Nah biasanya ambulan itu sepaket datangnya tuh petugas ambulan 3 ya biasanya seperti itu, terus sama polisinya 3. Nah karena ini buka pintu memerlukan tukang ya, tukang nyungkel. Nah akhirnya sekaligus tuh datang tukangnya 3. Nah petugasnya datang semua nih, ambulan 3, petugas ambulan 3 sama polisi 3, terus tukangnya 3. Jadi banyak banget orangnya guys. Kesini tuh jam 11, jam 12-an pokoknya ya. Jam 11-an mungkin ya, lebih setengah 12-an lah. Nah itu cuma dicongkel pak alatnya gitu loh. Gak tahu gimana ya, udah kebuka. Dia punya alat ya kan, terus dicongkel, terus kebuka, nenek itu di bawah jatuh, terus ditolongin, terus ininya ternyata bundas sih gini, ketindik. Terus kalau orang sini jatuh kan terus langsung dibawa ke UGD gitu ya teman-teman ya. Terus tapi nenekku gak mau, nenekku paling anti masuk rumah sakit, dia tuh takut banget kalau masuk rumah sakit, jadi gak mau. Terus gitu cuma dicek darahnya atau apanya, pokoknya semua dicek sama petugasnya, terus langsung pulang. Orang Hong Kong itu cepet banget, gercep banget gitu loh guys, penanganannya itu cepet banget. Jadi sekali telepon langsung dateng, terus ditangani apa, ternyata gak apa-apa, ya udah pulang gak apa-apa. Dan itu gratis ya,
kayak seperti itu tuh, penanganan seperti itu tuh gratis sih. Jadi luar biasa banget pokoknya Hong Kong itu, gercep banget penanganannya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman, karena udah malam aku mau tidur. Thanks for watching. See you di next video. Bye bye.